Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini saya nak kongsi apa ni satu alat yang saya buat sendiri untuk melatih kaki, terutamanya untuk pengamalian ataupun pengamal buah pukul. Di mana kita ada beberapa jenis tendangan. So, alat ni direka oleh saya untuk buat latihan tiga tendangan inilah. Okay, boleh juga untuk dilatih menggunakan bangku. Tapi saya buat ni untuk kesesuaian diri saya lah, yang saya rasa sesuai. So, siapa yang rasa okey boleh gunakan design untuk melatih. Okey. So ni tak adalah yang apa ni alat yang sempurna, tapi bolehlah untuk melatih pergerakan kaki, untuk tendangan badik, yim, dan juga tikam, dan juga kalau nak keras kena tendang dengan kuatlah. Okey, mungkin kesannya akan jadi lebih. Okey. Okey, mari saya tunjuk satu-satu komponen dia. Okay, mula-mula kita ada bahagian tapak ya. Tapak dia bentuk T. So sebenarnya yang utama dia ada apa ni? Tiga lubang saja. So yang tengah ni tersilap buat. Kita ada 1 2 3. Okay, saiz lubang lebih kurang 4.5 cm dari segi diameter. Jarak dari pusat ke tepi lebih kurang 5 cm. Sama lah. Ni pun dari pusat ke tepi 5 cm. Ni pun lebih kurang 5 cm. Okey. Okey, so ukuran tapak ni so kita ada lebih kurang 55 cm. Dekat sini lebih kurang juga lebih kurang 55 cm. Okey. Dekat belakang ni bahagian tapak dia. Saya just nak bagi support, so saya letak dua kali. Yang bawah ni, ikutlah panjang dia lebih kurang 47. So jangan lebih daripada lubang ni lah, sebab kadang-kadang dia tersangkut dengan batang cangkul yang bawah pas yang bawah tu lebih besar, saiz dia lebih besar sikit. Okay, dah simple. Komponen kedua, kita akan pakai apa ni? Kayu, tiga batang kayu. Okay. So, kayu ni adalah kayu cangkul. Boleh beli kat kedai. So, sebatang lebih kurang RM9. Lebih kurang macam tu, RM9. So, dekat hujung ni kita letak skru. Tu letak batang sokongan. Nanti saya tunjuk. Okay, yang ketiga kita ada batang sokongan. Ada tiga. Simple je, kita dah letak macam ni. Kat hujung ni kita nak sangkut. So, ada tiga. Okey. Yang sokongan ni panjang dia lebih kurang 43 cm. Besi ni boleh ambil panjang dia lebih kurang 48. So tengoklah kedudukan batang kayu cangkul tu macam mana. Simple je, tu saja. Tiga komponen utama. Alat ni. So kita boleh pasang dan kita boleh berlatih lah. Okey. Okey, pandai saya tunjuk macam mana pasang. So kita perlukan screwdriver untuk pasang. Okey, bagian bawah kat sini. Okey, masukkan kayu. Satu. Dua. Tiga. Okey. Lock. Kemudian kita letak sokongan, tiga kayu sokongan tadi, tiga. Okey, habis sikit. Kita buat, kat sini ada skru, kita buka. Yang ambil dua. Tepat dulu. Yang dua ni. Satu lagi. Buka. Okay, tak ada skru tak lagi, kita longgar je dulu. Okay, next and last sekali. Dia akan bentuk macam bentuk segitiga lah. So kita kasi ketat sikit. Okay, so tiga. Okay, so dah ni saya tunjuk yang lebih dekat lah.
Okey, inilah alat dia. Simple saja, ada tapak, ada tiga lubang, ada tiga batang kayu daripada cangkul. Kemudian kita ada sapa kat atas. Okey. Okey, so ada tiga batang. So yang ni, yang belah kanan ni, kita boleh guna untuk kadik, kiri, yin, tengah. Tengah boleh untuk tenda dekam. Okey. Okey, cara latihan ni. Pusing. Okey, kalau rasa nak bengkak, nak pakai bengkak, kena buat kuat lah. Okey, itu saja. Okey, selamat mencuba, boleh buat. Dan juga senang untuk di apa ni, dibuka semula. Just buka skru, cabut balik. So kita akan simpan tempat yang sesuai. Okey, assalamualaikum. Dah siap kan? Dah siap kan? Dah siap kan?